tahu darah berhenti atau belum, maka caranya adalah, pertama, kalian lakukan adalah cek menggunakan kapas atau semacamnya. Boleh kapas, boleh kain putih, atau boleh dengan menggunakan tisu. Segala hal yang berwarna putih ya, yang bisa digunakan untuk ngecek darah itu apakah sudah berhenti atau belum. Dicek ke area kewanitaan bagian dalam, mohon maaf, ditekan ke dalam lebih sedikit dan ditahan beberapa detik. Nanti dengan cara ini kalian akan tahu apakah darah sudah betul-betul berhenti atau masih keluar. Seperti itu. Kalau semisal kapas ini keluar bersih, tidak ada cairan apa-apa, atau keluar ada cairannya, lendir berwarna bening atau putih seputih kapasnya, maka nanti berarti darah sudah berhenti. Tetapi ketika nanti kapas ini keluar membawa cairan merah, coklat, hitam, maka berarti tentunya masih haid, darah belum berhenti. Namun ketika kapasnya keluar ini nanti cairannya kuning dan keruh, nah di sini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa darah kuning dan keruh itu ulama masih memperkhilafkannya.